Selamat siang. Semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya mau berbagi cara untuk meninggikan atau menaikkan jok yang Suzuki Splash lagi 1,5 cm. Ini caranya seperti ini. Pertama, ini bautnya lepas dulu. Baut yang ini seperti cakram motor, kuncinya bautnya lepas. Nanti saya akan ganjal di bawahnya yang di sini dengan mur ini, dua mur totalnya kurang lebih 1,5 cm. Untuk ketinggiannya ini nanti saya taruh di sini. Bautnya seperti ini baut stainless kunci L dia. Nanti pakai di sini, nanti kasih reng dulu di sininya, baru nanti dikencangkan. Baik, kita mulai saja videonya. Karena ini untuk dua jok depan yang kanan dan kiri, alat-alat yang diperlukan ini seperti ini, baut yang panjangnya ini panjangnya kira-kira 4 cm, ini panjangnya 2,5 cm kira-kira. Ini murnya yang lebih besar daripada bautnya ini, baut pengganjalnya. Nanti ini bautnya ini 8 pieces. Ini otomatis kali 2, 16, dan ini rengnya juga 8. Kunci yang diperlukan untuk membuka gininya, ini kuncinya seperti ini. Ini untuk membuka yang aslinya ini, baut-baut jok yang aslinya. Terus untuk mengencangkan nanti, ini ada baut L. Seperti kunci L dia, nggak tahu saya namanya untuk kuncinya, untuk kunciannya yang ini. Baik, kita mulai aja caranya membuka baut yang di joknya. Kita kendorkan dulu ini baut-bautnya. Bautnya ini agak keras karena belum pernah dibuka joknya. Oh, itu perlu kekuatan ekstra untuk membuka bautnya ini karena dia sama sekali belum pernah dibuka. Kemudian baut yang di belakang dua ini, untuk dua baut yang di belakang lumayan keras dia karena belum pernah dibuka. Thank you.
Ini baut yang terakhir. Kursinya di sebelah sini. Posisi depan. Ini part-part bautnya, joknya dibuka. Ini tinggal kita ganjel aja pakai dua mur yang lebih besar seperti ini. Kelihatan kok? Pasti nak di sini kelihatan. Pas nih, pas lihat itu nggak kelihatan. Ini kalau kita kencang jalan. Kita posisikan dulu biar dia pas bautnya. Seperti ini, ganjal seperti ini dua. Ini tinggal kita ingat kita kasih ring ini untuk mencegah catnya yang ini nanti biar nggak ngelupas dia. Usahakan dia pakai ring. Dan itu nanti ganjal juga pakai yang bautnya murnya yang dua ini. Ganjal seperti pakai dua ini. Tinggal kita posisikan ini reng-rengnya, murnya dua. Kasih. Agak miring dia. Nanti kita tinggal kencangkan. Kencangin hasilnya seperti ini. Ini terlihat sekali perbedaannya antara jok depan yang kanan sudah ditinggikan dan yang kiri itu belum. Dari sini kelihatan sekali perbedaannya. Dan pandangan saya ke depan pun semakin luas, lebih gampang mengontrol untuk bagian penglihatan ke depan, ke samping, dan posisi setir juga. Ini posisi joknya yang pull ke depan, saya setel ini pull ke depan penyetelannya. Ini full sekali ke depan. Full ke depan dia, dan posisi joknya juga ke perut saya. Maaf, saya nggak pakai baju soalnya lagi panas sekali. Ini posisinya untuk ke paha juga. Kira-kira lagi 4 jari saya. Dan posisi berkendara untuk ke depan. Kira-kira naik lagi, soalnya ini saya tiga pakai gini murnya untuk penambahannya, lagi kira-kira penambahannya lagi 1,5 cm. Itu posisi ke depan sangat bagus untuk berkendara, karena untuk melihat di sekitar lebih gampang kita. Sekian tutorial untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video-video saya. Terima kasih.